Nah, sekarang ini untuk susunan scene mulai dari scene 1 sampai scene 3 ini sudah selesai teman-teman. Tinggal kita menambahkan teks. Caranya, kita pilih layer, new, kemudian kita pilih teks. Teksnya adalah jaga lingkungan. Nah, misalkan seperti ini ya. Warnanya saya warna hitam. Untuk skillnya saya lebarkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita animasikan teman-teman, kita animasikan menggunakan posisi saja ya. Untuk di detik setengah di sini kita aktifkan posisinya, keyframe-nya, kemudian kita mundurkan di detik 0. Ini kita tarik ke kanan. Seperti ini. Kemudian jangan lupa kedua keyframe ini kita klik kanan, keyframe assistant easy ease. Seperti ini. Dan jangan lupa efek blur-nya kita tambahkan. Nah, seperti ini. Kemudian di detik 4,5 kita aktifkan layernya, keyframe-nya. Kemudian di detik, ini belum ya. Nah, di sini teman-teman. Kemudian di detik 5, persis semuanya menghilang. Ini kita tarik ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga kita membuat untuk teks scene 2, kita tambahkan layer, kemudian teks, kita ketik jaga kesehatan. Nah, oke, seperti ini. Kita arahkan di detik 5,5 ya, teman-teman. Kemudian untuk posisinya kita taruh di bagian kiri. Seperti ini. Untuk keyframe-nya kita aktifkan di position. Kemudian kita mundurkan di detik 5. Kita tarik ke kiri, seperti ini. Sama di detik 9,5 kita aktifkan keyframe-nya, kemudian di detik 10 kita tarik ke kiri seperti ini ya. Kemudian jangan lupa untuk keempat keyframe ini kita aktifkan, kemudian kita klik kanan keyframe assistant dan easy ease, dan jangan lupa blur-nya kita aktifkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir kita tambahkan teks di bagian scene 3. Scene 3 artinya di detik 10 sampai 15. Kita pilih layer, new, text. Kita ketik untuk menuju pola hidup sehat seperti ini. Untuk bagian scale-nya diperbesar teman-teman, seperti ini ya. Oke, kita masuk di bagian detik 10,5 ya. Untuk keyframe position kita aktifkan, klik, kemudian kita mundur ke detik 10. Nah,
Nah, ini kita tarik ke kanan seperti ini. Kemudian di detik 14,5 kita aktifkan keyframe-nya, kemudian di detik 15 kita tarik lagi ke kanan. Dan jangan lupa kedua ini, keempat keyframe ini kita aktifkan semuanya. Kemudian kita klik kanan, pilih keyframe assistant, pilih easy ease seperti ini. Dan jangan lupa bagian blur-nya kita aktifkan. Oke, sekarang kita preview semuanya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang preview dengan durasi atau kecepatan yang sama. Ini scene 2, kemudian kita masuk di scene ketiga untuk menuju pola hidup sehat.